Allah, 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 Allah. Assalamualaikum. Bolehkah kita memberikan sedekah kepada non-Muslim? Sebab ada orang berkata tak boleh buat baik dengan non-Muslim. Macam mana Ustaz? Tak ada. Dalam surah Al-Muntahana, surah ke-60 ayat ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghalang kamu daripada melakukan kebaikan kepada orang yang tidak menghalau kamu keluar daripada rumah dan tidak memerangi kamu. Surah Al-Maidah surah yang ke-5 ayat ke-8 iaitu berlaku adillah kerana berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Dan malahan kita juga bayangkan kita juga mendapat pahala jika kita melakukan kebaikan kepada binatang. Melakukan kepada binatang, hatta kepada anjing sekalipun. Ya? Bagaimana dengan manusia? Dapat. Tak ada masalah. Kita akan dapat selagi mana kita ikhlas dan sebagainya. Cuma, ya, cuma kita tidak membantu agama itu, agama lain dalam menyebarkan ajaran mereka. Ya? Sekadar kita nak memberikan bantuan makanan, bekalan kepada mereka, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya? Kita bila nak buat kebajikan, kita tak boleh nak fikir, oh itu ini. Tetapi ingat, ada juga tata tertibnya. Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya kebajikan sedekah yang terbaik adalah kepada ahli keluarga. Kalau kita ada ahli keluarga memerlukan, berikan kepada ahli keluarga terlebih dahulu, sanak saudara dan sebagainya. Okay? Tapi nak bagi kepada yang belum Muslim, no problem. Ya? Jangan jangan kita sempitkan. Ya? Sebab, ada kalanya macam-macam komen dan sebagainya. Saya rasa saya pun risau juga. Ya. Kita nak buat kebaikan dengan cara yang betul. Ya. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Berilah. Ya. Insya-Allah. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya kita adalah pelaburan untuk diri kita. Tak percaya? Tak apa. Baca surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-7. Allah kata, sesungguhnya apa jua kebaikan yang kalian lakukan, itu adalah untuk diri kalian. Apa jua keburukan yang kalian lakukan, itu adalah untuk kalian juga. Okay? Wallahu a'lam.